suka main-main, dia punya main-mainan macam-macam para pemirsa. Mau kalau mau minum kopi, ini ada kopi ya. Tuh diminum dulu ya biar seger. Pagi ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam silaturahmi, hum swasti swasti hum. Bertemu kembali bersama Gusar atau Nanang Haryadi dalam acara Wejangan dan Cerita-Cerita Bumi Nusantara. Kebetulan pagi ini saya ada di Sidoarjo untuk membacakan sebuah... Ya sini, gak apa-apa, santai aja. Saya membacakan ini sebuah catatan kecil, amalan berbobot untuk mengusir kemiskinan, menarik rezeki segenap penjuru agar tangan tak pernah kosong dari uang, membuka pintu kekayaan dan kemuliaan. Ini sebagai selingan aja ya. Saya bacakan, nanti saya judul, kasih judul cara termudah mendapatkan kekayaan yang berlimpah dan halal. Ya, ini bukunya ya. Nanti tata caranya tak jelaskan gitu ya. Nah, ini pertama, ini sampingan di Pustaka Wedo Sasongko. Untuk pagi ini Pustaka Wedo Sasongko kita seling ini dulu. Ini sambil dua ya. Salat mengusir kemiskinan judulnya ya. Nih, ntar tak bacakan fragment saya. Diriwayatkan oleh Maisir bin Abdul Aziz. Katanya ketika saya berada bersama Abu Abdullah radhiyallahu anhu, tiba-tiba masuklah seorang di antara sahabat kami. Saya mengatakan, saya sangat melarat. Lantas Abu Abdullah berkata, berpuaslah pada hari Rabu, Kamis, dan Jumat. Kemudian pada waktu duha di hari Jumat, pergilah ke suatu tempat yang sepi, yang terlihat oleh orang, yang tak terlihat oleh orang. Lalu sholatlah di situ dua rakaat. Sesudah sholat, berdirilah pada kedua lutut. Berdirilah pada kedua lutut dengan menghadap kiblat sambil menadahkan tangan. Tangan kanan di atas, tangan kiri seraya berdoa. Allahumma anta, anta ingkoto arroja'u illa minkah, wa khobbatil amalu illa fika, ya sikota malla sikotalah, la sikotali ghoiruka, ij'ali min amri farojan wa makhrojan, warzukni min khaisu akhtasib wa min khaisu la akhtasib. Setelah itu sujudlah dan berkata, dan katakanlah, katakan, ya mughisu ij'alli rizqan min fadlika, ya mughisu ij'alli rizqan min fadlika, ya mughisu ij'alli rizqan min fadlika. Dengan mengamalkan petunjuk di atas, maka tidaklah terbit matahari pada hari Sabtu keesokannya, melainkan rezeki baru telah menanti Anda. Itu para pemirsa, sebuah amalan untuk apa? Salat mengusir kemiskinan kalau dalam judul buku ini ya. Para pemirsa kalau mau mengamalkan silakan diamalkan. Karena ini ada di buku, ini doa-doa biasa, bukan wejangan-wejangan ilmu, cuma dalam acara aja ya. Ini saya sama Ali. Siapa namanya? Ali. Ali siapa? Ali Chandro. Iya, iya. Suka main-main ya, Ali Chandro ya? Iya. Itu para pemirsa, saya sedang membaca buku dan berbincang-bincang dengan Ali Chandro. Ini putranya, adiknya orang tua saya, namanya Pak Ali Subagio ya. Untuk selanjutnya para pemirsa, ini yang dua, salat membawa rezeki dan keberuntungan.
Disebutkan dalam kitab Makarimul Akhlak halaman 333. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam an Jibril alaihi salam yusolli ra'ataini yaqra'u fi fil ula ulal hamdu marotan wa inna a'tainakal kautsara salasan marotin wala ikhlasin salasan marotin wa fi saniyatil hamdu marotin wal muawwidataini kulli wahidatin salasan marotin. Daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Jibril alaihi salam, pada rakaat pertama baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Kemudian baca setelah surat Al-Fatihah, baca surat Al-Qasar 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka wa al-badar. Nah, setelah surat Ikhlas Al-Kautsar 3 kali dan surat Al-Ikhlas 3 kali, yakni bismillahirrahmanirrahim. Kul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu pada rakaat kedua pertama. Jadi 3 kali ya. Pada rakaat kedua bacalah alhamdulillah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinash shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim amin. Kemudian bacalah surat Al-Falaq bismillahirrahmanirrahim 3 kali. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri hasidin idza hasad. Itu 3 kali. Dan surat An-Nas 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. 3 kali. Jadi salatnya 2 kali, 2 rakaat, sekali inna a'tainakal kautsar, terus surat Al-Ikhlas, rakaat kedua surat Al-Falaq sama surat An-Nas sama-sama 3 kali. Selain cara tersebut di atas dapat pula dikerjakan petunjuk berikut ini sebagaimana disebutkan dalam kitab Makarimul Akhlak halaman 336 sebagai berikut. Ja'a Rasulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqol, ya Rasulullah, inni du'iyali wa alayya dainun wa qaddi istadahali fa'alimni du'a au ad'ullahu azza wa jalla bihi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Abdullah, tawaddu wa asbagho wa du'aka thumma sholli ra'ataini tamimma ruku'u wa sujuda thumma qul. Telah datang seorang lelaki menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, saya mempunyai keluarga besar, hutang banyak, sungguh keadaan saya sekarang sulit sekali. Maka ajarilah saya suatu doa agar saya dapat berdoa kepada Allah Azza wa Jalla dengannya. Semoga Allah memberikan saya rezeki berkat doa tersebut sehingga saya dapat melunasi hutang-hutang saya dan mencukupi keperluan keluarga saya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai hamba-hamba Allah, berwudulah dengan wudu yang sempurna, kemudian salatlah 2 rakaat dengan menyempurnakan rukuk dan sujudnya. Setelah salat bacalah ya majidu ya wahidu ya karimu atawajjahu ilaika bi Muhammadin nabika nabi rahmat. Ya Muhammadu ya Rasulullah, ini atawajjahu bika ilallahi rabbi wa rabbika wa rabbi kulli syai'in wa as'aluka Allahu an tusalli ala Muhammadin wa ahli baitihi wa as'aluka
hatta karimati min faha fahatika wa fathan yasiran wa rizqan wasi'al lahum bihi syai'un wa aqdi bihi daini wa ustaini bihi ala iyalin. Yang artinya, wahai zat yang maha besar kemuliaannya, ya wahid wahai zat yang manunggal kepadanya, ya karim wahai zat yang maha pemurah, saya bertawajuh kepadamu dengan berkat kemuliaan Muhammad, nabimu, nabi pembawa rahmat, ya Muhammad, ya Rasulullah. Saya bertawajuh dengan berkat sesuatu dan saya memohon kepadamu, ya Allah, semoga engkau mencurahkan sholawatmu ke atas junjungan kami, Nabi Muhammad SAW, dan atas keluarga saya memohon kepadamu. Nafkah karunialah yang baik dan karunia-karuniamu, serta kemudahan dan rezeki yang luas sehingga saya bisa melunasi hutang-hutangku dan memberi nafkah kepada keluargaku. Demikian para pemirsa, ini cuplikan dalam wacangan Bumi Nusantara dan cerita-cerita yang berjudul Cara Termudah Mendapatkan Kekayaan yang Berlimpah dan Halal, Hubur Rezeki. Demikian bersama Gusar atau Nanang Hardi. Salam selamat siang, selamat salam sejahtera, salam rahayu. Hum swasti swasti hum. Akhiru kalam bila taufiq wadaya warita walinaya. Usikum wa nafsi bidakallah. Wallahul ma'afiq ila mitarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti channel selanjutnya.